Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, hari ini saya akan mereview satu unit apartemen di Puncak CBD Wiyung, Surabaya. Oke, kita akan menuju ke lokasi. Ini di tempat parkiran. Sarana parkir di apartemen Puncak CBD ini terdiri dari beberapa lantai untuk tempat parkir. Oke, kita akan naik lift. Tersedia toilet di setiap pintu masuk lift dari parkiran. Bersih, masih baru. Jagalah kebersihan toilet. Oke, kita naik lift. Kondisi saat baru terima kunci, kondisi fasilitas banyak yang masih terbungkus plastik karena masih baru. Naik lift. Untuk akses masuknya apartemen ini menggunakan fingerprint. Ada di lantai 2. Oke, mari kita masuk. Oke. Kita akan menuju ke kamar lantai 2. Begitu kita masuk ke unit, terlihat unit sangat luas. Dan di samping pintu masuk ada fasilitas dapur. Ini adalah wastafel dan tempat untuk kompor, untuk piring. Oke. Di balik pintu ini ada kloset, kamar mandi, wastafel, kloset duduk. Dan shower. Oke. Pintu tipe 2 BR. Oke. Unit ini dilengkapi dengan jendela untuk melihat view kolam renang di depan. Mari kita lihat kamar utama. Kamar utama ini terlihat luas dengan tambahan jendela yang bisa melihat view kolam renang di depannya. Kita melihat ke luar. Ada balkon untuk melihat keluar. Ini ada kolam renang dekat langsung dan view pandangan ke jalan tol dan city. Untuk video selanjutnya, kita akan review lokasi kolam renang. Unit di apartemen ini luasnya 36 meter persegi dengan dilengkapi 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Guys, mari kita lihat view unit ini kembali. Wow, perpaduan dari view kolam dan kota sangat indah, apalagi jika terlihat di malam hari. Nice, sangat indah sekali. Oke sobat, demikian review dari satu unit di apartemen Puncak CBD. Jika ada yang berminat menyewa atau membeli unit di atas, silakan menghubungi kontak yang ada di video. Oke, sekian dulu. Jika ada kata dan tampil yang salah, mohon dimaafkan. Tetap bersemangat berkarya sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.